Perkembangan teknologi yang nggak bisa enggak. Jadi yang menjadi permasalahan teknologi itu media dan teknologi itu bisa mengengineering orang, melakukan rekayasa perilaku macam-macam. Oleh sebab itu pelakunya, stakeholdernya harus diapresial menurut disiplinnya. Disyaratkan memang di dalam dunia bebas itu harus ada yang kontrol dan kemudian memastikan yaitu berita ini hoax atau benar. Harus ada tempat untuk merujuk di sini. Tapi dia harus punya sertifikat bahwa kelompok ini benar diunggulkan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting buat kita adalah meningkatkan kapasitas media. Dalam waktu dekat kami akan melakukan tadi pelatihan-pelatihan, terutama untuk cek fakta, kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas awak media. Kita akan membuat semacam web khusus di isinya adalah menyajikan fakta-fakta mana yang memang benar, mana yang hoax, sehingga ada tools buat masyarakat untuk melihat, untuk checking mana sebenarnya informasi yang benar, mana yang tidak. Anjing! Yeah!